والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل يسر ولا تعسر لي أمري خير وأعسر. بسند المتصل إلى الإمام ابن حجر رضي الله تعالى عنه ونفعنا بأمره وعلومكم أمين آمين. قال: باب التيمم. باب بتلاقي دمان التيمم. المعروف على المعروف التيمم itu kita khususkan tanah untuk menyapu muka dan dua tangan dengan niat mengharuskan istilah di as-salat dan seumpama dengan as-salat. Itu maksud tayammum. Baik, hadis yang pertama daripada bab tayammum. An Jabir bin radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada aku lima perkara yang tidak diberikan pada seorang pun sebelum itu, kata Nabi. "Nusirtu bidru'i masirata syahrin." Aku dimenangkan ataupun yang dimenangkan daripada berlawan dengan musuh ataupun daripada bertemu dengan musuh, ataupun dengan maksudnya Allah Ta'ala mencampakkan perasaan gerundi pada musuh dalam jarak perjalanan sebulan perjalanan. Disebut oleh para ulama bahawa itu jarak yang paling jauh di antara Nabi dengan musuh-musuh Nabi. Kebanyakan musuh-musuh yang ada di keliling Madinah Al-Munawwarah pada waktu itu sebut banyakkan perjalanannya sebulan. Sebulan perjalanan yang paling jauh sebulan. Dan mereka dicampakkan rasa gerun kepada Nabi sebulan perjalanan sebelum melakukan Umrah. "Wajuhilat liyal ardu masjidan wa tahura," dan dijadikan bagiku akan bumi ini sebagai tempat untuk sujud. Sebagai tempat untuk sujud, hanya tempat masjid boleh digunakan untuk solat. "Watahura," dan juga bumi itu tahur, suci. "Fa'ayyuma rajulin adratuhu salatu falyusalli," mana-mana lelaki masuk perempuan yang telah masuknya waktu salat, maka semayang. "Fadhakar al-hadith," dan baginda Nabi menyebutkan hadith. "Wafi hadithi Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu inda muslimin, وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ." Dan dijadikan tanah al-ardi, tanah bumi tersebut, itu adalah suci bagi kita kalau tidak kita dapati air, kalau air tidak ada. وَعَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ عِنْدَ أَحْمَدٍ, daripada riwayat Sayyidina Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ahmad, "Wajuhilat turabu li tahura," dan dijadikan tanah itu bagiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah suci. Baik. Hadis semua hadis ini ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan para nabi yang terdahulu. Kalau Nabi dibandingkan dengan Nabi terdahulu pun punya kelebihan, apalagi dengan orang-orang pada zaman tersebut. Karena manusia yang paling terbaik pada setiap zaman adalah Nabi-Nabi pada zaman tersebut. Jadi bila Nabi dilebihkan daripada Nabi, yang manusia yang paling terbaik pada waktu tersebut, maka sudah tentu dengan umat pada waktu itu lebih baik. Maksudnya Nabi sebut dengan yang paling tinggi dulu, kan? Itu yang pertama. Dan lima yang disebutkan oleh Nabi SAW bukan hanya lima saja. Dan disebutkan waktu itu khamsan. Siapa yang bagi? Ini majhul.
tapi dia punya fa'il dia maklum, dia tak perlu disebutkan lagi. Faham? Siapa itu? Allah. Allah yang memberinya. Kenapa ditakzimi al-fa'il? Tadi yang memberikan itu adalah yang agung, maka tak perlu sebut. Taulah siapa yang bagi kepada kami, Allah Ta'ala. Jadi perkataan khamsan disebut oleh para ulama usul al-adad dan mafhumah lahu. Adad dan mafhumah lahu. Bilangan tidaklah menunjukkan, kata menafikan lain daripada adat tersebut. Itu maksud adalah adat dan mafhumah. Bukanlah dengan adat yang disebut lima tadi menafikan ada lagi khususiat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Khususiat lagi datang hasil banyak semua, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah Ta'ala dalam kitab beliau Kifayat Talibil Dalil Bila Khasaisil Habib. Dan kita cerita tentang Khasaisul Kubra. Itu antara kitab yang paling besar yang menyusul tentang khususiat Nabi kita Muhammad SAW yang dibaca di Masjid Syed Yusuf Ibn Allah Ta'ala pada setiap hari Jumaat. Kitab Khasais Al-Kubra. Jadi itu antara kitab yang paling besar yang susun tentang khususiat Nabi. Jadi bukan lima saja, ratusan. Dan apa ni, Allah SWT Muhammad tentang khususiat Nabi kita Muhammad SAW. Cuma Nabi sebut di sini lima kerana apa? Untuk mudah balik, untuk tanbih, untuk kita senang ingat. Itu maksudnya. Baik. Jadi yang kedua, tahadus bin ni'matillahi ta'ala. Boleh nak cerita tentang nikmat Allah Ta'ala ni bukan untuk kita berbangga, tapi untuk kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Fa'amal bin ni'mati rabbika fahadis. Namanya ni'mat yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu, boleh kamu ceritakan dengan tujuan tidak riya. Dan Nabi SAW sudah tentu jauh daripada perkara tersebut. Baik, yang seterusnya, bila disebutkan ahadun qabli bermaksud ba'di lebih awal utama. Sebelum aku tak dapat, lepas aku pun lagi tak akan dapat. Yang seperti diberikan kepada Nabi SAW. Dan yang pertama apabila aku dicampakkan, Allah Ta'ala mencampakkan rasa gerun kepada musuh selama sebulan perjalanan. Ini khususnya iaitu Allah menolong dan juga membantu Nabi SAW dalam mencampakkan perasaan gerun kepada musuh. Kalau kata nak berperang dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau nak berperang tu musuh dah dan kalut dah pada waktu tersebut. Bimbang musuh dengan Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Yang khususnya wajuh idat biyal ardu masjidah. Di situ khususnya umat Nabi SAW bahawa boleh untuk menunaikan solat di mana-mana saja. Pada bumi dijadikan masjid. Tapi khusus, bukan yang umum gitu kan. Sebab tandah pun bumi juga, tempat buang air pun bumi juga. Lepas tu ada lagi hadis-hadis yang lain. Apa ni? Marabit al-ibil, tempat apa ni, unta, tempat kambing dan sebagainya, najis dan sebagainya, itu tak termasuk di dalam maksud bumi di sini. Jadi bumi sini maksud bumi yang tahur kan, tempat yang boleh untuk ibadah solat, untuk kita dirikan solat di tempat tersebut. Bukan bumi-bumi yang umum juga sampai ke ini pun bumi juga ni, tempat najis, tempat orang buang tadi dan sebagainya. Ini pun bumi juga, jadi boleh semayang tempat tu. Tak dimaksudkan tempat tersebut. Bukan tu yang dimaksudkan. Boleh mana? Boleh umumnya, tanah selain daripada tempat-tempat yang kotor boleh untuk didirikan solat, bukan hanya masjid. Beza dengan umat terdahulu yang mereka ni kalau nak solat perlu solat di di tempat khas. Nah, ada riwayat hadis Nabi SAW yang sebut kata mereka perlu solat di kanaisihim, di kanisah mereka. Tak boleh solat di tempat lain, mereka di kanisah. Kanisah gereja ataupun apa ni, sawamah, sawamah, tempat-tempat rahib Kristian, untuk solat mereka duduk beribadah di tempat tersebut. Ini sawamah, sawamah ataupun dipanggil yang lagi tadi kali ada satu istilah lagi. Pada orang Yahudi. Dia untuk Yahudi. Jadi apa ni, istilah istilah yang digunakan untuk tempat-tempat ibadah. Baik.
maksudnya ini masuk bab tayamum. Maksudnya wujudat riyal ardu masjidan wa tahura, suci. Bila disebutkan suci di sini, tahur, suci dan menyucinya. Baik, jadi bila disebut suci dan menyucikan, yang ini yang berlaku perbincangan di kalangan ulama tentang tanah, nah, tentang tanah ini. Jadi Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala menggunakan dengan umum hadis. Sebab bila disebut wujudat riyal ardu, ardu termasuk yang aku ada di atas tanah, di atas bumi, termasuk itu ardu. Jadi pokok batu, pokok benar, bukan hanya tanah, juga termasuk yang dimaksudkan dengan tahura. Karena itu para ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat tayammama sa'idan tayyiban, nah, tayammama sa'idan tayyiban, sa'id dengan maksud masa'ada 'alal ardh, mana-mana yang timbul di atas bumi, termasuk batu dan sebagainya, termasuk sekali dengan alat tayammum. Ini boleh tayammum sekali, nah, itu dimaksudkan oleh para ulama. Manakala ulama dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menggunakan hadis dengan tafsiran, nanti akan tengok itu selepas itu ada sebut wujudat turbatuha lana tahuran idza lam najid al ma' turbatuha turbah tanah maksudnya ba. Wa an Ali an Ahmad wujudat turabu li tahuran turab, yang dimaksudkan dengan al ardu tadi dengan maksud apa ya, turab tanah yang khusus. Jadi sahih seperti yang sebut oleh Imam As-Sa'alawi atau As-Sa'alawi maksudnya adalah al turab. Ada Az-Zajjaj ada juga dalam kitab Sihah menyebut kata lugah Arabiah, jadi para ulama Arab menyebut ataupun bangsa Arab menyebut sa'id dengan maksud apa-apa yang ada di atas bumi, maka dipanggil sa'id, bukan hanya tanah saja, ya, batu dan sebagainya. Dan itu mazhab Maliki boleh guna batu untuk yang batu licin, batu yang licin. Atau kata guru saya Syekh Muhtar Al-Jazairi, dia kalau pergi ke Tunis, kalau pergi ke negara-negara yang beramal dengan mazhab Maliki, sebagian masjid dia tengok akan ada batu dalam masjid. Bukan batu syirak tu, tak ada batu tu. Ini batu ada dekat tiang-tiang masjid, tiang masjid ada batu tu. Batu tu diletakkan untuk orang tua-tua, orang tua-tua yang tidak mampu guna air, tak ada nak guna air, dia akan pergi ke masjid, dia pergi masjid, dan kemudian dia akan sapu di batu tu semua. Sapu, buka, dan kemudian tangan selesai. Maksudnya dia letakkan batu di tempat sebut. Jadi bukan batu tu, bukan batu macam ni. Saya pun tak tersawur macam mana batu yang dia letak dekat tiang-tiang masjid tu. Masjid sebut macam ni, ha? Nabi dia tempat dia pun khususnya yang beramal dengan mazhab Maliki. Baik. Baik. Fa'ayyuma rajulin adrakathu salatu falyusalli. Apa kita boleh ambil daripada hadis ni? Dalil daripada ayyuma rajulin adrakathu salat, maksudnya yang mana dia telah mendapatkan olehnya sembahyang, mendapatkan olehnya sembahyang. Nah, maksudnya di sini maksudnya apa? Waktu sembahyang dah masuk. Ini bermaksud di sini para ulama Syafi'i mengambil dalil di sini dan jumhur mengambil dalil bahawa kalau nak tayammum mesti selepas masuknya waktu solat baru boleh tayammum. Dan daripada mana dia mengambil adrakat husalah, solat dah didapatkan pada waktu tersebut, maksudnya dah masuk waktu solat baru ambil, baru boleh tayammum. Jangan tayammum sebelum masuk waktu. Berbeza dengan mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah yang mengharuskan ambil untuk bertayammum sebelum waktu-waktu. Ini khilaf dalam mazhab dalam mazhab. Bagaimana? Setiap perkataan Nabi dibahaskan dengan satu persatu oleh para ulama dalam mazhab. Kalau kita buka tengok dalam kitab-kitab syarahan ulama, kita akan tengok macam mana dia keluarkan apa ni istidlal daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk takrir mazhab. Dasar kaki hadis ini di mana ni? Fal yusalli, maka dalam sembahyang. Wa dzakara al-hadits, mana Nabi sebutkan hadis yang panjang. Hadis lain tentang hal tersebut. Baik, di sini ada sebut tambahan sikit. Disebut kata Imam Malik mazhab Maliki mengharuskan untuk menggunakan apa-apa saja jenis yang ada di atas bumi, nah, karena dia termasuk sebut di dalam yahrik, nah, tapi yang tidak terbakar.
Dan yang tak terbakar, ribu. Bahkan Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad bin Hasan Syaibani rahimahullah ta'ala katakan harus untuk gunakan apa-apa saja yang tahir min jinsil al, yang suci, termasuk daripada jenis bumi, boleh guna dalam salah. Dan Imam Abu Yusuf berbeza dengan gurunya sendiri Imam Abu Hanifah dan juga dengan sahabatnya Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Dia kata tidak boleh melainkan dengan aturam wa ram, dengan tanah dan juga dengan ram. Ram tak boleh pasir, nah? Pasir. Dan mazhab Syafi'i tak boleh pasir, tak boleh dimasuki debu, debu tanah. Baik, kalau di debu itu ada pasir, dimaafkan. Kalau boleh, kalau nanti debu itu, ha? Kalau pasir saja yang tak boleh, ha? Beli pasir 4 kilo, pasir 4 kilo bukan tanah, bukan debu. Pasir 4 kilo dari debu, nah, baik, hadis yang seterusnya. Sebab itu, ini dalam ini ada 3 hadis sebenarnya. Ada 3 hadis dalam hadis yang pertama ini ada 3. Tapi dalam riwayat Imam Muslim, cuma ada turban pun ada dan tahuran di dalam najib ilma. Dan kemudian wa Ali an Ahmad ay anda Ahmad wa ju'ila at-turab li tahura. Tahur di sini adakah maksud tahir mutahhir? Dia adakah mengambil tempat seperti air? Pada ulama sebut macam tu. Ha? Tapi mazhab Imam Syafi'i tidak sebut macam tu. Imam Syafi'i sebut kata tanam itu suci tahir. Ha? Tapi dia tidak mengambil tempat air. Cuma badal kepada air, tapi kalau air tidak ada ataupun air ada, cuma dia tidak boleh gunakan air. Ini untuk istibah di solat. Waktu dia tak ingin rafu'ul hadas, sebab tayammum tidak rafu'ul hadas. Hadas masih ada lagi pada waktu tersebut, cuma dia istibah untuk mengharuskan. Sebab itu daqiqah dalam ilmu kita. Dia dalam kitab kita pembahasan tentang hal tersebut. Ini bukan tempatnya. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال لبدا سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه كتبه بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نتقني ممتسكا أكو هذا ستو حاجة فأجنبت maka berjunub aku dalam perjalanan berjunub. Falam ajidil ma'a, dan aku tidak dapat air. Fatamarragtu fi as-sa'iri kama tatamarragu ad-dabbatu. Maka aku berguling-guling dalam pasir dan dalam tanah. Guling-guling dalam tanah, tak kata dayak tanah, kata turab tanah mengambil tempat dia. Maka berguling-guling dalam tanah seperti mana binatang berguling-guling di dalam tanah. Tanah berguling-guling-guling. Sayyidina Umar bin Yasir berguling-guling. Hal ini kata ijtihad, ha? Dan juga dalil yang pertama qiyas. Tapi qiyas ni qiyas fasid. Qiyas daripada Sayyidina Umar bin Yasir. Qiyas pada permulaan sebelum tanya kepada Nabi SAW. Sebab dia dalam jalan, dia tak nampak jalan. Kalau ayat guna basuh semua tanah, ya boleh menggantinya. Jadi macam mana nak ganti tu? Tak apa, musim-musim dalam tanah pada waktu itu. Jadi bila balik jumpa dengan Nabi SAW, maka beliau bertanya, summa ataitu an-nabiyya SAW tazakartu lahu dhalik. Maka aku bertanya ataupun aku menyebutkan apa yang telah aku lakukan. Faqala innama yakfika an taqula biyadaika hakadha, ha? Tapi kata yakfika an taqula ay at-taf'ala. Taqul makna taf'al, hadha majas, ha? Ini majas, perkataan taqul tapi dengan makna fa'al. Boleh. Jadi qaul dengan makna fa'al itu majas. Jadi kalau kamu tepukkan tangan seperti ini, nah, yang Nabi tunjukkan, summa daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidah. Maka Nabi menepuk dengan sekali tepukan, summa masaha ash-shimala 'ala al-yamin mudhahiri kaffayhi wa wajhahu. Kemudian Nabi menyapukan dengan tangan kiri alal yamin wa zahira kaffaihi. Zahira kaffaihi ni zahir,
Lelah kafai dengan zahir kafai. Dan dua-dua zahir kan nampak. Duduk. Kan? Wajhahu. Dan juga wajah Nabi SAW. Muttafaqun alaihi wa nafhul muslim. Wa fi riwayatin walil Bukhari wa daraba bi kaffayhi al-ardha wa nafakha fihima. Dari riwayat Imam Bukhari, Nabi tepuk kemudian nafakha fihima. Tiup. Ini sunnah. Nah. Thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Kemudian Nabi menyapu dengan masaha bihima yang di kaffayhi dan ini wajhahu wa kaffayhi. Kaffayhi di sini riwayat ini. Baik. Karena ini ada berlaku lagi perbincangan di kalangan ulama. Yang pertama nak beritahu kepada kita bahawa para sahabat berijtihad. Kerana ijtihad tadi dibenarkan oleh Nabi SAW, kerana Nabi SAW membutuhkan ijtihad tersebut. Boleh? Dan kemudian yang kedua, ta'lim tatbiqi. Praktikal terus. Nabi SAW tunjukkan praktikal. Cukup kamu buat macam ni, Nabi tunjuk terus pada waktu tersebut. Itu lebih menghadirkan kepada ingatan, lebih menguatkan ingatan orang yang tengok. Jangan di hasankan buat bau ni kan. Hasankan buat bau ni, tunjuk kepada kita kan. Satu siap tunjuk ni. Nabi Rahi kan pula orang baru. Semua dia cakap, semua dia buat kaya. Dan nak bagi apa ni, orang faham dengan tersebut. Tapi seperti yang disebutkan oleh Habib sebenarnya masa permulaan majlis di apa ni, di Demak oleh tu ni, di Dewan tu kata Sayyidina Habib dan Khabib kan, yang Allah Ta'ala tunjukkan datangkan burung gagak. Kita sebutlah baru ni kan, burung gagak mari tunjuk. Itu pun praktikal. Dan tu lah, ni pun praktikal. Dan ni lebih dekat dengan kefahaman. Dan kemudian mengikut pandangan dalam mazhab, sebahagian mazhab, bukan mazhab Syafi'i lah, cukup dengan dhabbah wahidah. Sekali tepuk saja. Dan tak ada mazhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, bukan dengan tepuk sekali saja. Tepuk dan gunakan dengan sekali tepuk. Dengan sekali tepuk untuk buka dan tapak tangan. Untuk buka dan tangan. Jadi, sekali saja. Gunakan dengan sekali. Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Ahmad pun tidak silap adalah menggunakan dua kali tepuk. Nah, tepuk sekali untuk muka, sekali lagi tepuk untuk dua tangan. Dan mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad berpegang dengan hadis ni sebagaimana disebut dalam hadis, apa dia? Wajhu wa kaffayhi, dengan dua kaf. Nah, dengan dua kaf. Sapu dua tapak tangan. Bermaksud tayammum dengan dua tapak tangan. Tepuk, buka, kemudian sini tapak tangan ni je. Maknanya dia bagi jari. Kalau mazhab jumhur, tak jumhur bukan, minta maaf. Mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ni berpandangan kata apa? Buka dan tapak tangan sampai ke sini. Marafi. Ada hari tadi? Nah? Nanti ada hari tadi. Jadi ada hari daripada mazhab Imam Syafi'i pun ada. Ada sobat ni, pandai-pandai kan? Rok Imam Syafi'i, dia kata, dia tulis lah satu makalah ni, dia tulis. Orang dia siap juga. Lepas tu dia kata, yang rajihnya adalah pandangan Malik dan pandangan Imam Malik dan pandangan Imam Ahmad. Mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Ahmad dalam tayammum. Itu sapu tepuk, sapu muka dan juga dua tapak tangan. Lepas tu dia keluar hadis. Kalau Nabi SAW berkata, kan? Dan sekali dia sebut, kata mungkin Imam Syafi'i tak jumpa hadis ni. Mungkin yang hebat. Imam Syafi'i mungkin tak jumpa hadis ni, dia tentu dia tak, dia beramal kan, sampai ni. Boleh? Lepas tu dia buat nota kaki. Takhrij di bawah. Rawahu Malik fi Muwatta. Bodoh lah. Imam Syafi'i hampir Muwatta. Takkan dia tak jumpa, dia hampir Muwatta. Dia sendiri nampak kebodohan dia dalam satu utah yang sama. Ha? Dari Imam Syafi'i tak jumpa orang hari ni, takhrij Muwatta Imam Malik. Kok dia ya? Dia kata dalil kata apa? Tengok Allah Ta'ala tunjuk kebodohan dia dalam muka surat yang sama. Tu tak buka muka surat dia lagi, lagi nampak dua bodoh. Kalau satu dia tulis, satu bodoh dia tulis.
Jadi dia kata orang tak dapat ilmu, tapi nak menulis cepat. Tanpa dapat izin daripada guru, tanpa dapat kata, hatta menulis pun mendapat izin sebenarnya. Sepatutnya, ha, mendapat izin dulu. Kau tulis dalam ilmu, ha? Tulis Facebook. Ha? Ha? Tulis Facebook. Tulis ilmu, tulis satu benda kan. Maksudnya kena dapat daripada perhatian guru. Sebab tu, ulama' bila tulis, dapat takhris. Ujian daripada ulama' dalam kitab tersebut. Ujian dia bukan nak suruh tak bangga dalam kitab dia, dah. Bagi kepercayaan bahawa kitab dia diiktiraf oleh ulama' pada zaman tersebut. Orang yang ahli dalam bidang tersebut, bila dia baca, tak ni. Soleh. Lil-qira'ah. Tadris. Nah? Boleh untuk nak baca, boleh untuk kita nak mengajar kitab tu dan sebagainya. Itu kan. Jadi khilaf di kalangan dalam mazhab para ulama, ada yang pegang dengan pandangan sapu di sini. Yang pegang dengan pandangan sapu sampai ke sini pun ada. Yang pegang sampai ke sini pun ada. Terhadap mazhab Imam Abu Hanifah, sapu sampai ke tiap. Kenapa sampai ke tiap? Karena ini badal. Badal kepada wudu. Wudu sampai marafiq. Maksudnya yang badal kepada mubdal minhu dia. Nah, kepada mubdal minhu dia tadi ini mesti lebih banyak daripada yang apa ni, yang mubdal ini. Ha? Dia badal. Jadi bila dia sapu kena lebih sampai ke sini. Mazhab Imam Bukhari, mazhab Imam Syafi'i, kalau kata yang mubdal minhu iaitu wudu disuruh oleh Allah Ta'ala untuk basuh sampai ke siku, nah, bersama dengan siku ma'a al-marafiq. Apa tak lagi badal? Yang badal dia pun kena ikut juga. Jadi kena sampai ke sini juga, kata Imam Syafi'i. Dan ada riwayat hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang hal tersebut. Baik mazhab yang tidak terima dengan perkara tersebut, dia nak pula dalam bentuk sanad. Sanad tak kuat dan sebagainya. Itu maksudnya. Faham? Sanad boleh semuanya menghormati. Yang orang jahil saja yang duk menafikan ulama' itu tidak tahu, ulama' itu tak jumpa, ulama' itu tak jumpa. Boleh? Baik, jadi macam mana cara tepung-tepung tadi? Tepung. Kemudian, tiup. Ha? Dengan tiup, masuk dalam tu. Baik, buka lain lah. Kemudian, sapu. Tak ke sini. Turun. Turun. Kan dia tak berada atas ni? Tak berada atas ni? Turun. Ha. Kan macam ni, kita duduk macam ni. Jadi dia akan turun, dia makin turun ni tangan kita macam ni. Dia akan makin turun, turun. Jadi hak ni dia akan masuk ke bawah ni. Oh. Jadi keseluruhan akan kena turun. Dan tangan maklum zaman kita tahu ni. Lepas tu tepuk lagi sekali, kedua. Dua juga, puh. Kemudian sini. Tak jari ni sini. Tarik. Tarik. Sampai sini ya. Tarik. Lepas tu, yang ni. Tapak tangan akan duduk dikenal di atas ni. Ni. Yang ni. Tu sini. Jadi kalau kata kita buat macam ni, maka yang ni takkan, yang ni takkan jatuh di sini. Sebab kita tarik macam ni. Ni. Jadi ini takkan, tanah ni, dia takkan mustakmal ni, dia takkan jatuh ke dalam tanah di tapak tangan yang pertama. Kanan. Maka yang ni pula, buat pula. Cuma macam-macam gaya lah. Yang muka ni macam-macam gaya lah. Ini saya ambil daripada sebagian tulisan daripada pesantren di Indonesia. Baik. Amin. Wa'an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu anhumah qala daripada Sayyidina Abdullah bin Umar Allah bin Umar mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, at-tayammu darbatan. Jadi darbatan wahidah, hadis yang pertama digunakan oleh sebahagian mazhab. Hadis ini at-tayammu darbatan, ada dua tepuk, ya, dua pukulan. Pukulan tanah lah. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain. Jadi makruh lah, lebih pada darbatain, makruh. Tak kena buat pula, tayammum buat macam wuduk. Buk 3 kali.
makruh. Ha? Dua kali ya. Sekali untuk muka, sekali untuk tangan. Ha? Rawahu Daraqutni wa sahhaha al-a'immatu wa aktsaru. Hadis yang seterusnya. Keempat, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu wudhu'ul muslim wa in lam yajid al-ma'a 'ashra sinin. As-sa'id, jemaah sa'id dulu. Sa'id itu adalah wudhu' bagi orang muslim. Maksudnya mengambil tempat wudhu' bagi orang muslim. Wa in lam yajid al-ma'a, kalau tidak dapati air 'ashra sinin, walaupun 10 tahun tidak temu air. Ini dalam balaghah. Tapi Nabi Allah kata kalau lama mana-mana pun kalau tak temu dengan air, maka sa'id itu boleh digunakan. Apa sa'id itu? Macam kita syarahkan sebelumnya. Mana? Ada ulama yang faham dengan sa'id dengan maksud umum apa-apa yang ada di atas tanah dengan tafsiran yang tertentu dalam mazhab masing-masing. Dan juga sa'id juga dengan maksud at-turab seperti yang diterangkan oleh dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dengan maksud sa'id itu makna turab dalam bahasa Arab yang fasih. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. Daripada mana datangnya Al-Imam Syafi'i mengatakan turab dengan ayat Quran. Tayammamu sa'idan famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Min itu kata Imam Syafi'i ini ditabain, kata Imam Syafi'i. Min ditabain. Maksudnya minhu ay min sa'id min al ard, maksudnya nah ataupun nah min sa'id. Jadi min sa'id ya, nah min sa'id minhu min sa'id. Di sa'id ini benar termasuk dalam tu dan antum. Maka kita Abu Hanifah rak pandangan tersebut. Nah Abu Hanifah rak pandangan tersebut kata min tadi ini tidak. Min tidak, bukan min itu. Tengoklah dari segi lugah, bahasa Arab saja telah membezakan pandangan dalam keluarkan hukum. Satu kitab yang baik dalam membahaskan tentang kawan ini sebenarnya adalah Kawakib, adalah kitab Imam Syekh At-Tawilah. Kitab sebut tentang cerita ikhtilaf lugah, dan lugah fi ikhtilaf al-musyairin dan tukunan. Ada juga dari Usama. Bagus kitab. Di cerita-cerita itu kan penggunaan huruf jar semua sekali membezakan di antara pandangan para ulama dalam satu hukum. Contohnya Ibn Turdi, kadang-kadang dari Imam Isnawi rahimahullah ta'ala pun menggunakan takhrij furu', takhrij al-furu' al-usul dalam lughah, dalam segi lughah. Bahkan min ila an pertemuan itu dibahaskan dengan detail dan macam mana ulama berbeza pandangan terhadap penggunaan huruf-huruf tersebut saja. Boleh berbeza pandangan pun dalam satu masalah. Fa'idha wajad al-ma'a fal-yattaqillaha wal-yumissahu basharatah. Maka apabila didapati air, maka tidaklah takut akan Allah, tidaklah sentuhkan air itu akan kulitnya setelah guna air. Rawahu al-Bazzar wa sahahu ibn Khattan ولكن صوب الدارقطني في رساله وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه. Dalam bab sana baik. Di sini pembahasan tentang masalah air ditemui dalam waktu solat, asna as-salah, ba'da as-salah, qabla as-salah, boleh dibahaskan dalam kitab ini. Air kalau kita nampak tengah-tengah sembahyang, nak kena berhenti lah waktu ketika nampak tengah-tengah semayang. Tengah dah tayamum, dah siap, dah nak semayang, tengah jam jumpa ayam. Baik nak batal dah tayamum. Kemudian selepas semayang, dah tak jumpa ayam pula dah. Nak kena ulang balik dah semayang. Perbahasan dalam kitab ini. Dalam bahasa Syafi'i membahas tentang muka sebut. Dan ulama dalam bahasa Syafi'i bahaskan pula tentang masalah. Kalau kata kita semayang tadi di tempat yang ghalibnya ada air dengan ghalib tidak ada air. Dalam tayamum, tapi tempat tu ghalibnya ada air. Tengah-tengah semayang, ayak nampak. Mau tak mau kita nak kena ulang balik juga. Sebab ni sebab tempat ni ghalib ada air.
Tak semayang nak kena ulang tu. Nampak tak? Dia nak kena batal tak semayang tu? Dia batal dalam batal Imam Syafi'i yang biar semayang. Kenapa? Kalau lepas ni kamu tak kena ulang tu. Dan kalau tak kena ulang lah. Empat tu. Kalau kata kamu tak ambil ayam pun, kamu tak perlu ulang. Nampak tak? Sebab tempat tu biasanya tidak ada air. Contohnya di Sahara. Di Sahara. Dan pada masyarakat. Ya, dia semayang lah. Ya, memang nampak ayam lalu lepas. Karamah dan karamah. Wajib dia ada berhenti pada waktu sebut. Tapi tolong yang main. Sebab apa? Sebab apa ni Allah masalah ada Zila Muhammad. Masalah sekarang ni masalah. Tempat tu biasa tidak ada ayam. Sebab ada ayam karena karamah dia ataupun karamah ada ahli daripada yang ikut dengan dia tu karamah keluar ayam pada waktu itu sebut. Kalau kata ni pun dia tak wajib guna ayam pada waktu itu sebut. Mana panjang dalam kita pegang dalam waktu sebut. Boleh buka dalam kita pegang. Tanya tak khirat pun ada. Awal-awal hebat dia sebut dalam benar. Wa an Abi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala daripada Sayyidina Abi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, di sini dalam hadis yang tak tadi tak sebut. Di sini dalam hadis kata masyru' untuk orang yang bertayamum menunaikan solat fardu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata di sini kan illa yajri al-ma' 10 sinin al-sa'id wudu' muslim. Wudu' muslim di soalan di sini kata al-imam kata juga dipaham oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan hadis ini seorang bahawa dengan tayammum boleh untuk menunaikan berapa banyak pun solat fardu tidak ada masalah. Nah, kita dengan pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah yang berpandangan bahawa tayammum yang satu hanya boleh untuk satu solat fardu. Nah, dan kemudian solat sunat banyak mana pun tak ada masalah. Fardu satu saja. Termasuk fardu mana? Maksudnya qada. Qada pun masuk fardu juga. Nah. Jadi kalau kata dia nak jamak, jamak dua fardu. Maka dia kena buat dua kali tayammum. Okey. Kalau nak qada lima kali waktu qada sembahyang kena lima kali dia ambil. Kena ambil tayammum. Sebagai mazhab contohnya mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah tak ada masalah. Fardu pun tidak ada masalah. Tidak baik dengan fardu. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu daripada Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala kharaja rajulan fi safarin fahadara fi salatu wa laysa ma'ahuma ma'un. Telah keluar dua orang lelaki dalam musafir fahadara fi salat, maka masuklah waktu solat. Walaysa ma'ahuma ma'un, dan tidak ada di sisi mereka berdua tu air. Air tak ada. Fatayammama sa'idan tayyiban fasallaya, dan kemudian kedua-dua mereka bertayamum dengan tanah yang suci, maka sembahyang kedua. Suma wajadal ma fil waqti, kemudian jumpa air selepas habis, selepas waktu sembahyang. Ini lambat pembahasan itu wajib dan ma'a ba'da salat, qabla salat, na'a salat, nah. Wajib dan ma'a fil waqti fa'ada ahaduhuma as-salata. Selepas habis sembahyanglah. Tapi masih dalam waktu. Nah. Maka salah seorang yang jumpa. Maka salah seorang dia jumpa lah, dua-dua dia jumpa. Wajib dan ma'a fil waqti fa'ada ahaduhuma. Salah seorang daripada dua orang sahabat tadi mengulang balik solat dan wudu. Walam yu'idil akharu, seorang lagi tidak ulang. Cukup dengan tadi sebenarnya. Faham? Baik. Summa ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka selepas balik datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, dan mereka menceritakan kepada Nabi apa yang berlaku. Faqala lil ladzi lam yu'id asabta as-sunnata wa ajza wa wajza'atka salatuka. Nabi kata kamu telah apa ni yang ulang, no? Yang tidak ulang. Nabi sebut kepada yang tak ulang solat asabta sunnah. Satu sunnah maksud kamu berbetulan dengan sunnah. Kamu buat tu betul maksudnya. Dengan hukum syarak betul maksudnya. Bukan nak beritahu sahabat seorang lagi tak sunnah. Asabta sunnah
Nah, lepas tu akan sebut, Nabi sebut nah, laka ajru marratain. Mana laka ajru marratain. Nabi kata asabta sunnah, maksudnya kamu telah mendapatkan seperti yang ditetapkan oleh syarak. Kamu telah mengikut dengan yang apa ni, bersesuaian, berbetulan dengan hukum syarak. Wa ajza'atka salatuka, dan memadakan jika oleh sembahyang kau cukup dah, tak ada masalah. Kalau Nabi sebut macam tu, mungkin tempat yang dibawa tadi ni, mazhab macam ini berdalilkan dengan hadis ni, kata tempat tu tempat yang biasa tidak ada air. Mana? Dia dah habis sembahyang dah pada waktu sebut, maka tempat tu biasa tidak ada air, tidak ada masalah. Tak ulang balik pun tak. Qala al-aqari. Maka seorang lagi pula, Nabi kata apa? Lakal ajru marratain. Kamu dapat dua pahala. Pahala dapat dua kali. Apa? Sekali sembahyang dengan tayammum tadi, sekali lagi kamu ulang pula dengan wudu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Riwayat Imam Abi Dawud dan Imam Nasa'i. Jadi di sini menunjukkan kepada kita, bila mana tengok disebut di sini fahadharatis salah wa laysa ma'ahu ma ma, maksudnya dia kata mereka ini mempercepatkan salat pada awal waktu. Dari hadaratis salat, maksud semayang tuh, nah, semayang cari tuh. Kemudian masyru'iyyah tayammum, tayammum disyariatkan. Nah, kalau kata air tidak ada, air tidak ada, jadi banyak mana lah, memang tak ada hissi ataupun syar'i. Mungkin air tak ada sungguh, ataupun air ada tapi nak guna untuk minum, maka dia tiba tak ada. Air tak guna untuk minum, air cukup untuk minum dengan dengan yang kita ataupun yang binatang tunggangan kita. Nah, kita nak bagi minum pada dia, maka dia tiba suara air tu tak ada. Ayah Pak Jalan ni, Pak Jalan nak jalan jauh ni zaman dulu kan, naik kenderaan apa semua, naik apa ni, unta apa semua, dia pun unta pun nak minum juga, naik keldai kan, naik kuda nak minum juga. Dia tak tahu ke depan tu nak dayak ke tak dayak. Jadi bahasa orang ayah ni memang digunakan khas untuk dan musiki dia pun ni tak, ni kita syarak. Ha? Syarak tu membenarkan maka tu semua. Kemudian harus berijtihad pada zaman Nabi SAW. Nah, harus berijtihad pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian tengok, tidak wajib ni'adah ala man salla bi tayammum. Siapa yang menunaikan solat dengan tayammum tidak wajib untuk ulang balik sembahyang. Tidak summa wajib al ma' ba'da al farah. Habis sembahyang lupa ya. Wa kana al waqtu baqiyan. Waktu masih ada lagi. Ada kena ulang? Tidak perlu. Untuk pada keadaan, tengok pada keadaan. Kalau kata tempat tadi memang biasanya ada ayat, kita sebut tadi kan, tempat tu biasanya ada ayat, macam mana pun dia nak kena ulang juga, macam mana pun nak kena ulang juga, maka lebih baiklah terus ambil wuduk pada waktu tersebut. Terus ambil wuduk pada waktu tersebut, kan kemudian ulang balik sebenarnya waktu dah masih ada lagi pada waktu tersebut. Jadi kalau kata tempat tadi balik tidak ada air, maka boleh pilih itu sama ada yang nak undang ataupun tidak undang. Seperti dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang seterusnya. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi 'azza wa jalla. Daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi 'azza wa jalla. Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum marda aw 'ala safarin. قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروب فيجدب فيخاف أن يموت إن يغتسل تيمما. Katanya apabila itu mada atau ala safir safarin. Katanya apabila ada kena pada seorang tersebut, seorang laki-laki itu dengan luka pada perang sabilillah, atau kena penyakit. Penyakit apa ni, kena koruh ni, penyakit bisa gatai, disebut oleh Syekh Ibn Al-Babawi dengan penyakit bisa gatai dan mendanak. Jadi yang payah kalau kena ayak akan jadi orang kena macam berdiri. Nah, kalau berdiri jadi tepuk ke depan. Pernah dengar orang orang kolpo pernah dengar berdiri? Pernah dengar berdiri? Pernah dengar berdiri? Tahu kan? Berdiri, nah berdiri. Berdiri tengok jadi tepuk lah. Bom, kalau kena ayak, dia teruk. Maka berjunub ia
ia, maka takut ia akan mati jika mandi ia, nescaya terbunuh ia. Jadi mak takut kalau kata mandi nak kena mandi junub, maka berbahaya. Imam takut nanti ada mudarat yang besar. Mungkin dengan sebab mandi tadi akan menyebabkan luka tadi kekal, ataupun penyakit itu lambat sembuh dan sebagainya. Maksud itu dalam 40 darurat itu. Maka adakah nak kata yamum? Kata Imam, Nabi kata maka kata yamum dia. Rawahu Darqutni mawqufan wa rafa'ahu al-Bazzar wa sahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Jadi di sini dikatakan harus tayamum bagi orang yang berjunub, khasyatad dharar, yang bimbang takut berlaku mudarat. Ini pandangan mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sama. Jadi kalau dharar, apa pun orang, sama. Dharar saja pun boleh, tidak ada masalah. Manakala mazhab Imam Ahmad dan riwayat dalam satu pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh tayamum bagi orang yang berjunub melainkan kalau takut mati. Lagi tak mati, tak berbahaya. Lagi tak mati, berbahaya. Faham? Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala. Jadi cuba tengok apa Sayyidina Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat tadi dengan maksud usul. Kuntum marda aw ala safar. Jadi kalau tanya marda, maridnya macam mana yang dimaksudkan tadi? Kemudian disyarahkan dan maksud macam mana sakit yang dimaksudkan tadi boleh menyebabkan dolar dan sebagainya. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata beliau, in kasarat ihda zanbaya fasa'alat fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amarani an amsaha ala al-jabair. Sedang patah salah satu daripada pergelangan tangan zandai, pergelangan tangan ini zandai, zandai itu tulang zandai di sini lah, tulang zandai di antara kursuk dengan kuk, kuk dengan kursuk, mana kuk mana kursuk, mana kuk mana kursuk, mana kuk, kuk bawah, kuk bawah, kuk tulang yang berbetulan dengan ibu jari kaki. Ibu jari kaki itu kan betul-betul tulang ibu isi. Pas ibu jari itu, oh, tulang itu punya buk. Tulang buk. Mana kuk? Ini kuk. Ini tulang kuk sini. Ini kursuk. Ini kursuk ni. Kuk, kursuk, buk. Bainal kuk wal kursuk, zandan. Nah, tulang zandan. Sini tulang perkenalan ini. Al-Ghabiyu, bahasa anak, orang bodoh, adalah orang yang tidak boleh membezakan baina ku'ihi min ku'ih. Nah, tak boleh nak beza ku' dengan ku'. Ini bodoh. Kami tak tahu dulu tak? Tak tahu, tahu. Dia nak cari masalah Arab kepada orang yang buat pala. Nah, orang panggil buat pala. Dia kata buat pala. Buat pala tahu. Orang-orang ini bertanya, mana ku', mana ku'. Duduk dekat badan nyeri pun tak tidur. Lepas tu duduk buat tiap. Entah ulama ni, entah ulama ni. Lepas tanya balik lah pokok-pokok ni. Tanya balik dekat pokok mengaku mujtahid ni. Ada seorang mengaku mujtahid. Masuk buat gila lah Pak Long. Dulu ni masuk buat gila lah. Itu mengaku mujtahid lah ni. Saya telah kaji dalam Quran dan saya tengok tidak ada dalil yang mengharamkan homoseksual. Tengok, tahu lah kata. Ini tahu pada nanti. Dan berdasarkan ijtihad saya, anda menari tidak haram. Rupanya tak betul. Kalau ni dah masuk buat gila, dia dekat merah. Dia mana masuk dah buat gila untuk menari. Buka segak. Buka segak tidak memberi makna. Kalau kata tak pernah sentak itu. Dia faham kan? Apa buka segak? Tak tak sentak. Saya tak? Jangan tengok tak buka segak. Tengok tak akal yang bijak. Baik. Tapi kalau buka segak akal bijak, mana? Boleh. Dong
perempuan tak tengok tentu, orang lelaki dia tengok. Orang lelaki dia tengok, tak tengok kita. Dia tengok ya, tapi bini dia tengok-tengok tak tengok agak tadi. Tengok bini tu tak tengok, tapi dia ni bukan main lagi, dia punya taste dia dulu. Sebab sedok ni benda yang subjektif. Dan subjektif pun aku tak tahu. Dia tengok, tengok. Bini dia nak masuk, pintu pun tak boleh. Pintu keluar pun tak boleh masuk. Terlekat dekat pintu, faham? Nanti dah dia kata sedok, tak macam. Orang ni semua, sedok tadi. Ibu suka aku pun. Bini ibu. Nak kata apa? Rupa kan kedai makan lah. Kita pergi makan, kedai makan. Tak usah dengar, sedap kan? Dia rasa sedap. Seorang tak kata sedap, dia seorang kan? Makan-makan terlekat kat ni, kat gigi. Bukan kita kat rumpung, kat gigi dekat. Kan? Kata, punya kedai kan? Makan. Saya tahu kedai ni sedap ni. Buat macam mana lidah dia jenis tu? Ha? Lidah dia jenis? Masa-masa tu kita sedap. Lepas tu dia habak pergi ke orang ni, orang ni kata tak sedap, dia kata sedap juga. Sedap ni sakit tiga, nah. Benda sedap, benda somek, benda sedap ni, benda sakit. Kan balik lepas orang, kan? Nak suruh kata benda tu sama. Baik. Orang negro, ada satu kaum ni, yang pakai tengkuk je ni, panjang apa ni, daripada cipu, beluk, 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 tengkuk panjang. Kalau kita tengok dia jadi wow. Kalau balik kampung kita lah. Jadi bini kita. Jam tu kita. Nantang aku orang ni. Tapi orang tempat tu kata ni paling sekok. Lagi ni lagi sekok. Orang Cina, ada satu kaum ni. Yang kaki lagi kecil, lagi sekok. Lepas tu daripada kecil, mak dia bagi pakai kasut kecil. Sampai kaki cacat tu. Bila dia pakai besar, dia pakai kasut kecil. Kaki dah sampai cacat. Jadi terkepok kaki. Tapi hatu mahal lagi mahal. Lagi kecil kaki lagi mahal. Oh, dia orang gila tadi. Kita tengok-tengok. Tapi dia buat kata dia punya, dia punya miliar dia macam tu. Satu gaun lagi, dia tak pinggan kat mulut. Lagi luas pinggan tu. Lagi mahal. Tak pinggan kat mulut tu. Dia buka pinggan tu, penuh lebih ni. Mahal. Kita bagi pri pun tak mahu. Macam mana kau tu kata macam tu? Nah, dia kata dia punya, ya dia punya, dia punya bagi pertimbangan dia pada kecantikan tu berbeza dengan kau masing-masing. Macam Ustaz Rahman tu, dia minat orang gelap dia kata. Gelap dia tergelap, betul-betul ni nampak gigi putih. Dia senang nak cari malam-malam. Kalau karang tak ada apa semua, berjian sikit, berjian sikit.� itu zandai, nah zandai. Ulang. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amarani an amsaha 'ala al-jaba'ir. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan aku untuk menyapu di atas jaba'ir. Di atas jabirah. Nah, jabirah makhluk kita datang dan jabirah ni itu jaba'ir jamak kepada jabirah. Kalau zaman dulu digunakan kayu, buluh atau simen, zaman-zaman ini simen dan sebagainya yang untuk tutup ataupun nak hadang tulang yang patah. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin wahin jiddan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu fi ar-rajul alladhi shujja faghtasala fama. Baik, tentang berkenaan dengan apa ni Jabirah ni, pembahasan yang khas dalam kitab mazhab. Nah, dan kita berdak syafi'i mana-mana berdak pun dibahaskan tentang jabirah ni secara detail. Macam mana hukum menyapu di atas jabirah. Jadi secara umum boleh tengok dalam kitab nikah mereka. Apa syarat-syarat dia? Nah, apa syarat-syarat dia dan apa ni? Ada riwayat yang menyebut kata Nabi sebut berwudu terlebih dahulu kemudian ikat jabirah. Maksudnya dengan syarat kena wudu dulu,
telah dalam keadaan bersuci terlebih dahulu, dan baru takkan jadi roh, takkan apa ni yang menyebab ikatan semua. Dan kemudian hadis yang seterusnya, hanya lagilah kebangsaan jadi roh sifatnya. Jadi kalau kita bahas lagi, jadi bahas dekah pula. Kalau kita dah faham tu, dan kemudian kita tengok tamat orang ni, tengokkan kita dekah dalam bab jabirah. Nah, dalam bab tayamum lah. Jabirah dia akan bahas dalam ta'im, dalam bab tayamum. Tengok perjalanan ulama susun. Kalau kita dekah, kalau kita dekah jabirah, macam mana orang tanya? Dalam tayamum. Dalam bab tayamum khas nanti ada bab kenaan jabirah. Tapi ini bab tayamum. Jadi kena baca tayamum dulu. Yang kita turutan ni, ikut turutan. Jangan buka jabirah tu. Buka tayamum dulu, baca tayamum dulu, faham tentang makna tayamum dulu, kemudian tengok syarat-syarat tayamum pertama kali, lepas tu baru bahan jabirah. Sebab dia berkait. Jabirah dengan tayamum berkait. Faham? Wa an Jabir radhiyallahu anhu fi ar-rajul alladhi shujja faghtasala famat. Ibnu Sina Jabir radhiyallahu anhu diceritakan tentang seorang lelaki alladhi shujja faghtasala famat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seorang lelaki ini dalam perang mana? Di mana dia luka? Suja. Suja ini luka di mana? Di kepala. Suja luka di kepala. Kata disebut fasajjahu fi ra'sihi. Faham? Dalam hadis disebut suja saja lah. Suja kan? Sebut suja saja kan? Suja saja kan? Tak. Dalam riwayat yang lain disebut suja fi ra'sihi. Fasajjahu fi ra'sihi. Ada satu hadis lagi. Jadi dari kata suja adalah pada kepala. Ada satu lagi jenis penyakit pada kaki. Ada sakit kaki pula. Dia lain lah. Dia ada nama-nama. Ada jabirah pun ada nama macam-macam. Lati'ah. Macam-macam nama dia. Ikatan dekat sini dia panggil lain. Ikatan dekat sini dia panggil lain. Ini panggil lain pula. Kok kat kepala nama lain pula. Ha? Kepala tak pergi jabirah. Sabah. Innama yakfihi an yatayammama wa ya'siba ala jarhihi. Ya'sib. Tengok isabah. Ya'siba ala jarhihi. Dia kat kepala dia panggil isabah. Baru kat kepala. Innama yakfihi. Cukup kata sesungguhnya. Cukup baginya an yatayammam. Untuk bertayammu. Wa ya'siba ala jarhihi. Dan kemudian baru di atas kepala dia. Tempat dia luka tadi. Summa yamsahu 'alayha wa yaghtasil wa yaghsilu sa'ira jasadih. Kemudian dia menyapu di atas luka tersebut, wa yaghsilu sa'ira jasadih, dan kemudian dia mandi pada seluruh jasad dia yang lain. Rawahu Abu Dawud bi sanadin fihi dha'fun wa fihi ikhtilafun 'ala rawihi. Kadang-kadang dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ibn Hajar nak tambih kepada kita, kenapa Imam Ibn Hajar masukkan juga hadis yang fi da'af? Karena dalam bab ni, ini yang paling kuat. Dalam bab ni, ini sebagai satu dalil. Tidak ada perbahasan lain yang lebih lengkap dengan bab. Contoh, maka dimasukkan hadis ini walaupun da'af. Maka ini dipakai oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam buku. Kalau tidak ada dalam hadis itu, bab dalil. Dan tak ada hadis lain, mereka hadis da'af tersebut. Maka dia ambil hadis tersebut. Maka jadi bukanlah dimaksudkan kata hadis dhaif tidak boleh untuk berhukum. Bukan umum macam tu. Kena banyak baca bagi jelas sikit tentang masalah perbahasan tentang hadis dhaif ni. Ada satu kitab yang ditulis oleh seorang apa ni, ahli bait, Al-Habib Zain Al-Idrus, Habib Zain bin Hussein Al-Idrus. Ada juga di Darul Basair kitab tersebut. Banyak kitab ni, Al-Hadisul Dhaif. Tajuk hadis, tajuk kitab tu Al-Hadisul Dhaif. Tebal kitab tu, berkat-kat tebal kita ni, lebih kurang. Contoh saya ada doain tak? Tebal kita ni, lebih kurang. Tebal kita, saya jadi merupakan jemaah, puluh nomor. Dalam tu dibahayakan panjang lebar Pak Mazhab, macam mana pandangan ulama terhadap penerimaan hukum pada hadis doain. Panjang pembahasannya. Dia ambil daripada tatbik daripada kitab Nailul Autam dan Imam Syaukani rahimahullah, dan dibahaskan berdasarkan sisi pandang dalam kitab Nailul Autam. Yang bahasannya Tomei kitab tu, Masya Allah. Ini Darul Basair Al-Hadithu Ta'i. Dalam kitab tu menjawab persoalan yang pokok Ramadan ni, lupa kemah boleh ni. Ada buat rasa hero kan. Rasa dia lah penyelamat kepada ni. Dia Nasirul Sunnah pada zaman lah. Ha? Imam Syafi'i ni gelar Nasirul Sunnah. Imam Syafi'i ni gelar Nasirul Sunnah. Boleh? Dan Imam Syafi'i menggunakan hadis ta'if untuk hukum.
ada zaman lah. Oh, tentang hadis dhaif. Masuk bagi yang sama hadis dhaif dengan palsu. Ini sifat orang-orang yang tidak belajar. Baik. Dalam hadis ni berkaitan dengan isabah di sini. Allah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad. Ada banyak apa ni orang panggil bahasan ulama tentang masalah kalau kata berlakunya ikatan tadi pada kepala ataupun pada anggota wudu, nah, ataupun pada anggota tayamum. Lain pula lah. Kalau balut tu pada anggota tayamum, ini macam mana kita nak buat? Dia masuk ke dalam bab tayamum. Ha? Masuk ke dalam bab tayamum. Contohlah saya bagi ya. Contoh. Kalau kata orang ni dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia ada balutan pada kepala. Dia nak ambil wudu. Ni kalau wudu lah. Ada wudu, balut kat kepala. Kepala termasuk dalam anggota wudu, dia termasuk dalam anggota wudu. Bagaimana dia nak ambil wudu? Wudu biasa lah. Masuk muka macam biasa. Kemudian basuh tangan. Kepala tidak besar lah. Sapu lah. Dia balut semua kan kepala kan. Dah ada sebahagian yang tak balut. Sapu lah atas yang sebahagian yang kena. Mana-mana tak sebegini islah. Kenapa? Sapu sikit. Dia basuh lagi. Besar tak ada besar lah. Kenapa? Kerana yang balutnya di kepala. Baik kedua, kalau balut tu di anggota wudu. Contohnya balut lain tu. Bukan anggota wudu, bukan kepala, bukan apa-apa. Balut kat belakang badan. Balut ke pinggang. Betul duduk ni, mana ni wudu. Lalu pinggang. Takkan nak kena wudu basuh pinggang. Ada orang wudu basuh pinggang. Tak. Dia nak pasal masalah ni pada mandi tu. Atau yang hujan. Tak? Kan tak basuh pinggang. Basuh pinggang tak ada masalah kan. Aduh, wudu tak ada masalah. Baik, kalau baru di tangan. Macam mana? Ha, ni baru di anggota wudu di tangan. Habis wudu macam biasa. Sungguh. Yang tangan pula sikit dah. Ada sebahagian kecil sikit. Nampaklah. Syarat-syarat ada banyak syarat lagi ni. Ini saya sebut kaifiat saja. Tak sebut syarat-syarat dah. Kena ambil wuduk dulu sebelum kita balut. Kalau kata syarat pula balutan tersebut lebih daripada kawasan luka. Ha? Itu pun dia ambil khatrul, ada yang khatrul istimsar, lebih daripada khatrul istimsar. Banyak sebut dalam kitab mereka bahas panjang tentang itu. Ini saya sebut kaifiat. Baik, masuk muka macam biasa. Kemudian basuh tangan. Sebelum basuh tangan, tayamum dulu. Dia nak tayamum. Tayamum untuk apa ni? Untuk tempat yang tak boleh kena ayak tu. Dia nak buat tadi kalau kena ayak bahaya. Takutlah. Takut berdenek. Takut luka tu nanti jadi teruk. Maka dia pun terus ambil tayamum. Tayamum, syarat tayamum dah. Syarat tayamum mesti anggota tayamum kering. Dia kena ambil perhatian. Jangan tengah duduk basah. Oh, penuh basiak. Asyik ada debu semua. Bagi kering dulu. Lak dengan kain tolak. Lak bagi kering. Tayamum. Dengan niat untuk tempat tersebut. Tayamum saya rasa. Tayamum. Oh. Yang ni pula masalah dia di tangan. Haa, ni masalah dia di tangan. Tangan ni anggota tayamum. Nama tangan anggota tayamum. Maka dia tayamum juga. Tayamum. Kemudian dia sapukan debu tu di atas. Sunat sapukan di atas tempat balutan tersebut. Ini bahasan macam lah. Kalau kata dia sebelum dia balut tadi dia dalam keadaan dah bersuci, maka dimaafkan di sisi jumbuh. Nah, di sisi jumbuh. Imam Nawawi kata tidak boleh. Nawawi kata tak boleh. Dia kata kalau kata berbalut di anggota tayammu, walaupun dia dah bersuci sebelum tu, tetap juga wajib qada sembahyang. Kena qada balik. Sebab dia di anggota tayammu. Faham? Dan dia nak tayamum, tapi tempat tayamum pun balut juga. Maka kena ulang balik di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah. Dan jumhur apa ni, madhab pun bukan Imam Nawawi saja. Jumhur madhab mengatakan bahawa tidak perlu ulang balik semayang. Boleh tengok balik keadaan sesuatu. Faham? Itu masalah ini dan pandangan Imam Nawawi rahimahullah. Yang ada lagi pandangan Imam Al-Muzani rahimahullah. Imam Al-Muzani mengatakan tidak ada masalah. Kalau kata dia dah berbalut dalam keadaan yang bersuci, walaupun tempat itu tayamum, tempat tayamum dimaafkan, tidak ada masalah dan dia boleh untuk tidak qada solat tersebut. Tengok kepada taisir.
Kalau kita bagi hak diri kita, kalau kita nak beramal kepada Imam Nawawi, tak ada masalah. Tapi kalau kita kal-alim, nah, alim nanti, kal-mufti, nah, untuk kita bagi pandangan kepada orang. Orang ni tanya, saya ni tinggal sebanyak 3 bulan Ustaz, dan terbalut badan saya ni di kawasan tangan ataupun di kawasan muka. Muka terbalut semua ni. Saya tengok tu babi lintah, saya lompat ke babi tu, makan, makan tak makan. Muka ni terbalut muka tu, Power Rangers pakai jadi Power Rangers tu, muka semua balut. Jadi macam mana saya nak buat ni anggota tayamum, ni pun anggota tayamum. Nah, tapi sebelum tu saya pesan sambil tu, sambil tu muka teruk tu, abang kat doktor, wuduk dulu, wuduk dulu. Doktor pun alim, ngaji Al-Azhar dulu. Doktor bagi wuduk dulu sebelum dia berubat pun semua. Masa duduk tengah cuci tu, ada alam dia dah cuci lah. Ambil wuduk tu dekat dia, ambil wuduk tu, ni doktor, banyak benda ni. Kalau kita nak balut badan orang pun semua, balutkan badan dia tadi, langkah dia bersuci dulu. Tak lepas ni selesai banyak masalah. Nas yang jadi nas dan sebagainya. Cerita lah kan sendiri kan. Kau pun dengar, kau rakam ni. Mana tahu kau dalam, kau dalam kau jadi nas. Baik, Ustazah ada pergi, Allah ada pergi saja jadi nas. Jadi dalam salam. Nas alim, alim. Baik. Banyak lagi nasa tu sebabnya. Tapi kita dah sentuhkan nasa. Boleh mana? Kalau kita naikkan semua lepas kita tu, lepas selesai dah kita temu, baru wuduk balik, basuh tangan. Basuh tangan, kemudian ambilkan kapah, kapah ke ataupun kain yang basah sikit, basahkan. Kemudian kita lalukan sikit di selah. Contohnya kalau berbalut di sini, kalau kita ada macam apa ni, orang panggil patak balut tu, kita kita letak plaster tu kan? Jadi nak buka tak boleh. Maka kita basahkan di keliling tempat tu sekadar yang kita boleh. Basahkan sikit, kemudian dalam sama sapukan air sedikit di atas tempat yang bermandi. Sudah tu kan? Kalau basuh lagi, macam ni. Di kaki pun macam tu juga. Baik, berapa banyak tempat yang berbalut, tempat balut di badan, banyak tu lah kena tayamum. Ha? Kalau kata tempat tu tempat wuduk kan? Baik, kalau mandi macam mana? Mandi macam tadi kita sebut, mandi dia balut kat pinggang. Jadi tempat pinggang tak kena. Nah, maka dia akan bertayamum untuk pinggang tersebut. Maka usaha tu tak akan kena. Dia akan tayamum dulu untuk pinggang, kawasan pinggang tersebut. Kemudian dia mandi. Nah, dia mandi dan kemudian di kawasan tersebut disunatkan dia basahkan sendiri. Allahumma'ala. Baik. Fi ikhtilafun ala rawi. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لبر سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أتابعه من السنة أن لا يصلي الرجل للتيمم إلا صلاة واحدة لبر السنة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي الرجل لهذه الحديث termasuk نوع مرفوع نوع رفع رفع نعم ولم يكن لبر كلام سيدنا ابن عباس. Jadi bila sebut minas sunnah, maka hukumnya rafa'. Hukumnya jadi marfu' oleh hadis itu. Anna alla yusalli ar-rajulu bitayammum. Tidak seorang lelaki itu ataupun perempuan itu menunaikan solat dengan tayammum. Satu tayammum tadi illa solatan wahidah, melainkan satu solat. Solatan wahidah sebenarnya solatun fardiyah. Nah, bukan solat sunnah. Nah, tapi solat di sini maksudkan dengan solat fardu. Summa yatayammamu lis-salati al-ukhra, dan kemudian tayammum pula untuk solat yang lain. Rawahu Dharqutni bi isnadin dha'ifin jiddan. Ada sanad yang dha'if jiddan. Tapi kenapa al-Imam Ibn Hajar masukkan dalam bab ni? Karena hadis ni saja yang ada dalam bab yang menerangkan tentang Rasul, yang menguatkan Rasul hadis ni. Hadis disebutkan oleh Syekh Nuruddin Aid dalam kitab Al-Hadam Ba'lah. Di mana ni makna kitab? Jadi kata al-Imam Syafi'i akan menggunakan hadis dhaif. Kata dalam dalam kata Imam Syafi'i, kalau kata dalam hadis tersebut tidak ada, dalam bab tersebut tidak ada hadis lain dengan hadis tersebut, maka maka digunakan hadis untuk kuat ataupun untuk mengambil dalil dalam hukum mazhab al-Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bissawab.
Esok insyaAllah kita akan bahas tentang babul haid. Babul haid ni dia berat sikit. Dan kemudian esok kita akan bahas. Dan hari insyaAllah esok, maka kita habislah bab at-taharah. Dalam seminggu ni kita dah habis taharah dah. Banyak ni. Ya. Lepas tu esok ada kan? Kemudian cuti. Cuti sampai hari Ahad. Hari Isnin ada lagi insyaAllah. Cuti raya kan? Kami pun nak raya juga. Jadi cuti esok. Esok ada. Esok ada Rabu cuti. Rabu cuti kami Jumaat, Sabtu, Ahad. Ha? Hari Isnin ada lagi insyaAllah. Isnin pagi ada lagi. Boleh. Jadi kita akan masuk kitab solat. Esok kita akan bahaskan tentang kitabul haid dan hari insyaAllah. Kita akan habiskan kitabul haid. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam.